Halo. Hai guys, kamu lagi apa? Hai ketua, hai betul aku ketua. Hai. Hola. Halo. Waalaikumsalam. Hai guys, betul Erin cantik sekarang. Bukan hai titik lagi ya. Hey guys. Live lagi. Iya, live lagi. Kenapa? Selamat pagi, Cherry. Selamat pagi, teman-teman semua. Belum ada pesan moral. Enggak tahu kenapa. Aku enggak mau ngobrol sama kamu. Nanti guys, top gifternya kita bacain nanti ya di akhir live. Oke, teman-teman. Baik. Ya udah, Kakak keluar aja Kakak dari live aku, Kak. Bercanda, Kak. Erin sehat kok. Aku tadi habis video call, guys. Seru sekali. Hari ini nggak mau diem. Kenapa aku disuruh diem? Aku, hai, banyak. Hari ini rate-nya 8. Pasti reply, betul. Ini adalah reply live kemarin, guys, aslinya. Yes, betul. Suaranya mendem, emang iya. Terserah deh, kenapa Retika? Hai, Mori nangis, kenapa emang Mori nangis? Ketebak pasti live, mantap. Ada-ada aja sih. Kapan collab, Erin? Kapan nanti, kapan-kapan ya? Kocok sih, enggak bercanda guys. Aku telat garin, aku baru mulai kok. Absen. Dari live diri aku sendiri. Ini collab, aku pengen collab sama Lana guys, aku kangen deh. Aku kangen Lana deh guys. I miss Lana. Udah ya, Des Van Erin sudah aku upload ya. Nanti guys, Lana, nanti kapan-kapan. Ini udah malam banget, aku nggak bisa lanjut lagi live habis ini. Masa ya udah, sisa aja di PM ya. Jangan lupa hashtag ngabarin. Jadi gimana, Rin? Apa? Kamu lagi pusing ya, kamu no konteks gitu ya. Enggak ya guys, ngabarin aja ya guys. Enggak ada kapok-kapokan. Ada Uti Morin. Emang Morin di sini, guys. Cek live Morin, enggak bisa, aku lagi nge-live, Kakak. Udah guys, iya aku tahu kok Morin, iya guys, tahu guys. Gak bisa guys, aku gak bisa ngecek. See you. Coba soft spoken, aku aslinya emang gini tahu, ini soft spoken kan. Selamat. Indonesia. Aku boleh gak baca komen ini? Kalau ada yang gol-gol, aku izin bacain ya guys. Aku izin bacain ya. Kalian, jadi kalau kalian kena spoiler apa-apa, jangan salahin aku ya. Salahin ya komen sini ya. Kan aku cuman bacain komen.
Enggak, mereka pasti ngeprank. Aku tahu aslinya enggak gol kan. Halo. Udah selesai tuh kan. Aku tahu kalian ngeprank aku, guys. Iya, Kak. Aku tahu, Kak. Makasih ya. Makasih. Oke, makasih, guys. Ya udah bagus dong sudah selesai, guys. Jadi jangan ada yang nanya-nanyain aku ya. Lagi ngunyah apa, Rin? Emang ada Morin di sini kah? Emang ada Morin di sini, guys? Kenapa pada Morin? Hai. Sama dong, aku juga FYP, aku full kucing joget. Siapa? Iya guys, nanti aku lihat guys. Nanti. Halo. Kata Katrina Valencia, halo. Ada dong ini nanti ya, lihat nanti ya. Kangen Nirmala dan yang baca. Siapa ya? Siapa yang baca? Hai. Saran makan malam ayam. Guys, aku gak bisa lihat live lain, guys. Aku gak ada device lain, aku gak bisa nonton. Katrina Valencia di sini, guys. Hai Cherin, hai. Makasih Kak. Ayam terus, emang ayam tuh emang paling enak. Ya udah sih dia mah. Aku wave to earth di komen, aku gak wave to earth di komen. Ih. Rin istirahat. Iya, abis ini aku tidur, guys. Telat gak Katrina Valencia? Enggak, aku baru mulai live-nya kok. Gak ada request-request ya. Aku gak bukan radio ya. No ya. Berarti dongengnya tidak tahu. Gak usah begadang. Enggak kok guys. Nanti ini kalau live-nya selesai juga aku akan tidur, guys. Kenapa tiba-tiba Erin buka Justip sih, guys? Kalian dapat kabar dari mana Erin buka Justip? Gak ada ya. Udah ada, guys. This one Erin-nya udah aku kirim. Coba kalian lihat hashtagnya yang paling bawah. Itu hashtagnya apa? Malam. Ya. Hai bocil. Info mabar apa guys? Kalian mau mabar FF ajakin aku guys, tapi kalian harus nge-carry aku guys. Iya, nanti aku lihat ya. Thumbnailnya gak ganti juga, nanti Desember gantinya ya, kan udah aku bilang. Kenapa? Nanti ya. Hai Olin, emang ada Olin guys. Hai Olin. Emang ini miring guys, nggak tahu nggak miring tahu kalian mah ya, ngasal ya. Spoken memang aslinya seperti ini. Ya, aku nggak bisa bahasa Jawa. Kocak. Besok ikut. Enggak. Bercanda. Selamat tidur, guys. Parah. Kita beda 6 tahun. Kok kamu 6 tahun lebih tua atau 6 tahun lebih muda? Kalau kamu 6 tahun lebih muda, kecil ya kamu.
Makasih Kak Radio. Makasih ya Kak Dio. Makasih Kak Erin, apa? Erin, nggak ada. Aku namanya cuman Katrina Valencia doang, guys. Nggak ada nama lainnya. Erin, aku terserah lah, guys. Erinnya apa aja? Hai. Aku lagi suka makan sayur, tau guys, akhir-akhir ini. Keren enggak sih? Tapi aku suka makan sayur kalau ada itunya sih, masih seperti dahulu. Masih Kak, kalau ada ininya, kalau ada sausnya. Keren kan? Saus tomat enggak, saus apa ya, aku nggak tahu namanya apa guys, yang berwarna beige itu apa namanya, aku nggak tahu. Aku makan-makan aja. Kasih Kak. Apa tiba-tiba? Enggak, aku nggak ada ngeblok siapa-siapa guys. Iya, aku tahu kok lagi pada nge-live. Nggak, emang iya, emang maca sayur, bukan lah. Masa iya maca sayur? Hah? Enggak kan? Emang iya, bukan lah. Sayur emang iya. Rumput, rumput. Buah mana ada? Maca kok buah? Makasih Kak Dion. Makasih ya Kak. Maca saus tiram dari mana ya? Maca rumput, iya kan? Emang maca sayur ya? Makasih Kak. Erin saus vegan banget, iya guys, emang hari ini aku lumayan bahagia. Aku awali hari dengan kucing kucing AI cat dancing dubi dubi dam, kalian lihat gak? Kalian tapi tahu nggak sih guys, itu kayak beneran muncul terus gitu loh di FYP aku. Kayak setiap setiap dua kali aku scroll tuh dia selalu selalu muncul. Keren. Ada di sini. Kasih Kak. Kayak tiap tapi dulu tuh aku juga sering dengerin dubi dubi dam guys. Tapi dubi dubi dam bukannya? Kayaknya iya deh. Ya kalian tau nggak sih yang kayak anak kecil yang apa sih music videonya dulu loh yang biasanya di kaset ya? Iya aku dulu tuh suka banget nonton itu tahu. Sumpah, aku suka banget nonton itu dulu. Yang apa ya? Pokoknya dulu ada. Aku lupa apa aja ya dulu ya lagunya ya. Banyak tahu, gak cuma dubi dubi dam doang. Banyak deh. Pokoknya dulu aku suka banget nonton itu. Kayak tiap mau tidur, aku dulu kayak pas aku masih TK deh. Kayaknya makasih Kak. Pas aku masih TK. Tahun berapa itu? Aku masih TK. 2011-2012 ya. 2011-2012 aku suka banget nontonin dubi dubi dam dam. Ya aku suka banget guys. Kayak dulu tuh kayak aku tiap tidur tuh aku udah tidur di kasur terus aku kayak aku menyalakan TV terus dengan happy aku sebelum tidur selalu menyanyikan lagu itu. Aku sekarang udah gak pernah gitu lagi. Terus lagu apa itu sama apa ya? Enggak serius guys. Tapi kayaknya bukan di kaset deh. Gak tau deh, pokoknya aku kayak dulu suka banget terus. Itu apalagi sih yang ih bukan potong bebek angsa. Yang video klipnya tuh kayak di kebun-kebun gitu loh guys. Tahu gak kalian?
Emang Abil kan bulanmu ya? Kayaknya bukan deh. Makasih, Kak. Yang kayak, iya, lagu anak-anak apa? Aku lupa, guys. Lupa, lupa, lupa. Bukan, bukan. Lihat, enggak, lagunya lagu anak-anak. Apa ya? Lupa aku, guys. Gak tau deh, itu deh, IP-nya deh. Makasih, Kak. Nyampe kok tadi di tips Alden kok. Bukan menanam jagung yang mata uang itu loh, guys. Aku lupa apa, tapi Koinoplan belum, Kak. Belum Koinoplan. Aku belum kenal Koinoplan saat itu, Kak. Iya, hai Olin. Aku lupa, guys, apa, guys? Lupa aku. Buya, kalian lagi mabar ya, ajak aku dong. Erin sombong banget, kenapa? Ampar apaan sih? Ampar-ampar Sigma, ngeselin deh, aku gak mau baca itu lagi. Apaan ampar-ampar Sigma, aku gak mau baca itu lagi. Ih, aku kesel, kenapa aku menotis komen itu ya? Hah? Aku sorry full team, ya udah, iya maaf, aku nggak akan join. Iya guys, tahu guys, prank yang baru masuk gak mau ya, stop. Halo, anak kecil kapal laut. Di Wingri nggak mau. Makasih ya. Ayahku seorang nelayan. Emang ayahku seorang nelayan, bukannya ayahku seorang kapiten. Pelaut. Kok pelaut? Kok tiba-tiba pelaut? Ah, nggak tahu guys, aku lupa sumpah, aku lupa lagu-lagunya guys. Sudah guys, nenek, kok nenek, emang nenek ya guys. Ayahku kerja, bukan, nggak mau. Makasih Kak, makasih Kak Bintang. Semangatin aku besok sekolah, semangat ya. Ganti topik, Rin. Kamu maunya topik apa nih, teman-teman? Tolong saranin dong topik di kolom komentar di bawah ini. Aku bingung sekali, teman-temanku. Makasih, Kak Ojan, Ojan, Ojan. Makasih ya. Masih berlaku ya, Kak Ojan di sini ya, Kak Ojan. Hai. Balonku ada 5. Erin telat gak? Enggak, aku baru mulai kok. Cerita masa kecil. Aku gak ada cerita masa kecil, guys. Serius, apa ya cerita masa kecil aku ya? Aku lupa, enggak sih, bukan gak ada. Tapi aku lupa aja. Apa ya cerita masa kecil aku ya? Makasih Kak Ade. Makasih ya Kak Ade. Apa ya cerita masa kecil aku ya? Aku lupa, guys, cerita masa kecil aku apa. Nggak tahu aku lupa guys, tapi aku senang dulu, aku senang. Aku lupa guys, aku berusaha mengingat tapi aku lupa. Main tanah, iya pernah aku, tapi waktu SD itu guys. Waktu TK aku nggak main tanah. Dongeng. Aduh, gak pernah aku kecebur sungai, kok serem banget. Halo,
pernah apa, nggak pernah makan tanah, nggak pernah lah. Prank Erin gak mau ya, prank Erin ya. Gak mau bye-bye, emang belum? Belum, sabar ya guys. Ih, gajah apa gak ada ya. Nyampe kok kak, tadi udah ditip salin. Tidur sambil karaokean. Gak ada ya dikejar-kejar. Aku gak punya cerita horor guys. Udah, kalian jangan nanya cerita horor ke aku. Jangan sampai ada guys. Udah, biarkan seperti ini aja selamanya. Cepetan apa? Cepetan apa? Baca podium nanti setelah selesai. Lama banget apa? Baca dongeng gak Rin? Nanti kita lihat nanti ya. Kalau aku baca dongeng berarti aku baca dongeng ya. Makasih Kak Omnen Motorsportnya, makasih ya Kak. Aku ingatnya dulu pokoknya aku tuh TK suka banget lomba fashion show guys. Gak sih sampai SD sih. Aku kayak hidup aku suka banget fashion show. Sumpah gak tau kenapa ya dulu ya. Kayak dih, pede banget. Sekarang udah gak suka, tapi dulu suka banget. Makasih Kak Omen, makasih Kak. Pernah gak apa? Makasih Kak. Enggak ganggu. Mantap, apa? Buat rumah-rumahan pernah gak? Pernah. Itu bukan Rin. Apa? Bukan apa? Go. Tidurin, udah malam. Aku nanti tidur, guys. Nanti saat waktunya sudah tiba, aku akan tidur, teman-teman. Kalian juga jangan lupa tidur ya. Erin, waro aku dong. Hai. Tutor tidur. Katanya ada tahu, guys, tutor tidur, tapi kayak cuma 2 menit langsung bisa. Apakah itu benar? Coba kalian buktikan sendiri. Nanti kalian kasih tahu ke aku ya. Kamu SD aku udah mulai dance SD. Dulu aku suka memalukan guys. Pokoknya dulu aku mulai dance kelas berapa ya? Aku tuh dulu ngasal dance-nya tapi kelas 3 kelas 2 tapi dance ngasal. Bangun Rin, udah sore, thanks ya atas peringatannya. Nenek moyang, kenapa nenek moyang? Duh, sudah pulang. Kamu bisa sama enggak? Enggak bisa. Saya bisa, saya sukses, amin. Jangan keras-keras Rin, tetangga aku bangun. Aku harus gimana ngomongnya? Nanti aku kalau ngomong bisik-bisik, yang di sini bilang Erin, gak kedengeran. Gimana jadinya? Background itu, ya udah emang gimana? Kamu mau beliin aku rumah baru? Bahasa isyarat nanti ya. Aku tidur duluan ya, dadah, selamat tidur. Aku gak ada cerita masa kecil guys, gak ada. Jadi gak Rin, jadi apa? Info cuaca, makasih Kak Hus. Makasih banyak ya Kak.
Aku lagi live sebentar ya. Spill baju, Rin, baju. Mami guys, seperti biasa. Apakah kamu sudah minum air putih yang banyak hari ini? Sudah sepertinya. Coklat itu warna atau buah, Rin? Guys, jawab guys, nih kalian ditanya nih. Kalian kan suka banget ya menjawab pertanyaan yang seharusnya tidak perlu dijawab. Kalian suka asbun kan guys komennya, nah itu jawab guys. Review hari ini dong. Hari ini seru. Aku suka banget guys, kayak aku tuh suka banget video call sumpah. Karena kalau video call tuh aku menambah energi aku. Karena aku mendapatkan energi aku dari orang lain guys. Kayak kalau misalnya aku seharian diem, aku nggak akan bisa penuh energi itu. Aku harus mengambil dari orang lain. Coklat itu kripca apa sih? See you video call kapan bulan depan ya? Tumben gak teriak, enggak kan tadi disamperin guys. Kamunya gak mau ngobrol sama aku. Hah? Kangen podium. Nanti podiumnya teman-teman. Izin jika bentarin, masih ada kerjaan. Ada semangat. Rate besok belum terjadi. Sabar, bisa gak sabar jadi orang. Ntar ada minta nih, Erin, rate minggu depan, Rin. Guys, stop ya, aku bukan pramal ya. Jangan minta aku untuk rate kapan-kapan ya. Jangan minta, aku gak punya penglihatan. Bangun, Rin, udah sore. Iya, makasih ya, makasih kak. Bisa tutup mata sambil kopral, gak terserah. Kamu aja sana, kasih Kak Teguh. Makasih banyak ya Kak Teguh ya. Istirahat ya Kak Teguh ya. Bangun katanya mau tidur. Ih, kesel banget aku guys sama itu, sumpah guys. Itu prank terngeselin sumpah. Bangun katanya mau tidur itu ngeselin tuh. Itu orang-orang yang kayak gitu gak usah ditemenin guys. Bangun mau tidur tuh. Wak. Tutup hidung lama-lama nanti tidurin. Ih, gak boleh begitu. Rin bisa kaya gak? Bisa. Tutor move on dari doi. Aduh, apa ya? Gak tahu guys, kalian tanya sama yang di sini coba. Gimana guys, tutor move on dari doi? Rin, apa? Tante Erin tidak mau. JKT-an katanya. Video call Erin, jangan lupa video call Erin bulan depan ya guys. Ditemu Erin, sampai ditunggu Erin. Rin, apa-apa? Rin. Boleh video call, boleh. Senyum dong. Gak mau. Gak tahu kak, kita lihat nanti ya. Saat aku sudah masuk, aku jadinya ambil apa ya. Tipsal. Enggak, biasa aja. Info cuaca besok, gak tahu. Aku belum cek ramalan cuaca guys. Tapi menurut aku besok akan panas. Kalau salah berarti salah kalian nanyanya ke aku. Kalau benar ya memang aku benar. Jangan lupa kobarkan api istri kita guys. Makasih ya semuanya. Makasih banyak yang sudah mendukung aku. Love. Kenapa sih bakterina tuh apa sih guys? Erin baru bangun tidur kah? Enggak, aku gak baru bangun tidur. Aku baru selesai video call. Siapa yang tadi video call sama aku? Tunjuk tangan. Aku.
guys. Apa. Gak bisa ya, aku gak bisa benerin loteng ya. Halo Erin, hai Erin, itu di belakang apa? Orden, makasih kak. Cara nyalain HP, gak tau guys, kalian jangan tanya aku guys, aku bukan pembenar segalanya guys. Erin jamet memang, makasih kak. Makasih ya. Pintar, betul, pintar sekali. Aku semangat api-api ini, semangat. Tidak. Cara buka, makasih kak. Apa sih Erin menyatu dengan dinding, apa coba? Makasih kak Robi, makasih ya kak, makasih kak. Cara bersihin kipas, kamu tanya sama teman-teman di bawah ini ya kak. Malam kak Erin, malam. Jangan ah, nggak mau. Kamu pernah lah yang sambil lari 21 km? Pernah. Kenapa? Asik kak. Betul, Erin yang asli gak pernah marah-marah guys. Erin aslinya jarang marah-marah, cuman karena kaliannya aja Erin jadi marah-marah. Makasih kak. Selamat datang Erin, makasih ya udah nge-welcome aku. Gokil guys, gokil, bilangin gokil Nirmala. Ak. Nyampe kak, makasih kak Erodeo, nyampe kak tipsalnya kak, aman kak. Makasih kak Erodeo, makasih kak Deo. Erin, Nirmala masih hidup kan? Nirmala kan itu, Nirmala kan karakter dongeng, gimana dia bisa hidup guys, kocak dah. Wo aini mei mei, wo aini. Hai tante, stop tante ya. Salam dari Klaten, hai Klaten. Salam, siapa yang mau temenan sama Klaten guys? Terima kasih Kamifu. Makasih ya Kamifu. Kamifu katanya kangen aku, emang iya. Kasih ya kak. Siapa di sini yang mau temenan sama Klaten guys? Siapa yang di sini rumahnya di Klaten? Siapa yang mau punya teman satu daerah? Siapa yang mau temenan? Ih parah banget ih. Kalian tuh aku katanya tuh guys, jangan lupa ya. Kalian jangan lupa temenan. Nanti kalau misalnya sudah temenan bilang ya Erin aku mendapat teman baru. Nah yo guys, siapa lagi yang mau aku cariin teman, kasih kualifikasi temannya ya. Aku mendapatkan teman baru, emang iya. Aku apa kualifikasinya guys? Tuh kalau nggak ada kualifikasinya deh guys, tuh kalian sesama ini temenan aja yang komen kan, bagus kan, memperbanyak relasi. Makasih kak. Aneh temenan sama kota kan, siapa tahu ada yang ingin. Hai makasih kak. Erin sop buntut, apa tiba-tiba Erin sop buntut? Yang rumahnya dekat efek Sudirman, siapa yang mau temenan sama kakaknya yang tadi bilang? Kamu pasti setiap hari ke efek Sudirman ya? Apakah kamu mendapat verif jalur zonasi atau tidak?
Dih, milih-milih teman. Ya udah kan ini kita berteman sesama, guys. Terima kasih Kak Husus. Makasih banyak Kak Husus Erin Only. Rin, verifin aku pajama, please. Jangan minta ke aku. Minta ke kakak-kakak JOT ya. Jangan minta ke aku, oke? Ini kamu tadi nonton enggak? Aku nggak nonton bola. Aku video call tadi. Siapa tadi yang video call sama aku? Coba tunjuk tangannya. Nggak ada yang tadi nangis saat video call, guys. Bohong deh. Kamu pembohong deh. Ah. Cara menyalakan api chapter agar api strik dongeng tetap menyala. Ayo, kobarkan api strik chapter ini. Nggak ada, nggak mau ya spill spill atap rumah, spill atap rumah apa kalian guys, semuanya jadi spill. Aku di Marsrin. Hai, kamu live dong. Kamu beneran di Mars gak? Aku mau lihat dong Mars. Tolong live ya sekarang juga. Aku kasih kamu waktu 3 menit kalau kamu nggak live. Kakak-kakak yang di sini bakal sorakin kamu. Spill bebek nggak ada. Eh, aku udah spill bebek aku, guys. Kayak aku udah spill bebek aku di PM. Kalian udah lihat belum? Aku tadinya tuh tadinya ya guys aku mau live pagi jam 9 jam 10-an. Terus tadinya tuh aku mau nunggu sarapan aku datang dulu kan. Terus pas sarapan aku udah datang, aku selesai makan, aku ternyata kebablasan ngomong sama Lana, guys. Terus kayak baru selesai sekitar jam 11-an. Terus jadinya kayak manggung deh, nanti malam saja gitu deh. Erin baca dongeng gak? Kan yang buat nangis yang baca dongeng, guys. Lana. Yes, betul Lana. Aku tadi ngobrol sama Lana panjang banget, sumpah guys. I love Lana. Tutup kuping apa tutup toko? Kenapa tiba-tiba? Suaranya kecil banget. Enggak. Daftar JKT ada jalur zonasi garing. Apa tiba-tiba? Yang paling dekat sama efek Sudirman. Pilih ya. Enggak guys, enggak ada. Tidak sehat. Erin sombong, kenapa memangnya? Spill, spill apa? Siapa yang video call nangis? Kamu sepertinya. Lucu deh kalian guys. Nanti aku cek ya. Di sini nggak terlalu kebaca guys. Kalau komen IG tuh di sini nggak terlalu kebaca. Jadi nanti aku baca lagi ya. Maaf ya. Makasih Kak Dior, makasih banyak Kak. Eh kok aku sekarang ini banget ya, aku kalem banget ya. That's right, that's me, that's the real me. Live jam 4 pagi Rin, yoi cuy. Jangan guys, spill ban motor, apa tiba-tiba spill ban motor. Ish. Ish. Ngantuk ya? Tidak. Emang aku kelihatan kayak orang ngantuk ya guys? Enggak tau, gak ngantuk. Kalian kalau mau minta sesuatu jangan sama aku guys. Spill pintu, gak ada ya. Spill pintu, spill golden, gak ada ya. Jogging Rin nanti ya. Sudah malam ya. Masih kak.
Kangkung satu ikat. Apa? Kangkung satu ikat. Asia. Emang lagi bulan purnama, guys. Emang lagi bulan purnama, guys. Aku belum lihat bulannya hari ini. Emang bulannya purnama, guys, hari ini, guys. Rin spill jidat, gak mau. Kamu ini aku gak spill saja sudah bisa lihat ya. Erin bikin a day in my life dong. Aku gak ada, guys. Aku gak bisa bikin day in my life. Soalnya aku gak menarik kehidupannya, guys. Salam dari Tulung Agung, Rin. Salam. P, maksud apa? Bukan Erin yang aku kenal, kalem. Karena ini sudah malam, guys. Ini udah malam. Ini waktunya apa? Waktunya tidur, betul. Kalian kenapa masih nonton? Makasih, Kak Salsabi. Makasih banyak ya, Kak. Lovely. Teh-teh apa lagi dia, mah? Erin diam bentar, aku lagi mancing. Mancing apa? Gak ngusir kan aku bertanya, guys. Memangnya aku gak boleh bertanya, guys. Waktunya prank, gak mau. Aku gak mau ngeprank, sudah cukup. Kasian, aku kasian sama mereka yang baru masuk. Terus aku kadang ini tahu, guys, kayak baca DM gitu, kayak Erin, aku tadi baru masuk, kamu udah podium gitu. Tapi itu tuh ternyata yang podium prank, guys, yang waktu itu. Terus aku kayak gak enak gitu. Aku gak enak gitu. Jadi jangan ya, kita jangan ngeprank orang lagi ya, guys. Jangan, kasian. Apa sop iga? Aku pengen tahu. Aku nih, guys, kalian harus tahu ya. Aku tuh tadi pagi aku memberi pilihan ke teman aku. Tolong pilihin aku sarapan. Aku mau makan bubur atau soto atau ketoprak atau gado-gado. Udah itu aja. Terus kata dia bubur. Tapi aku tuh kalau bubur tuh picky banget, guys. Aku sudah ada preferensi bubur aku sendiri. Jadi kalau misalnya tidak sesuai dengan preferensi aku nggak suka buburnya. Kayak keasinannya tuh harus pas gitu. Kayak harus ada kuahnya. Terus pokoknya tuh aku suka bubur yang aku suka aja. Selain itu tuh aku nggak suka bubur. Terus kata teman aku bubur aja udah. Tapi aku percaya dalam intuisi diri aku gini, aduh, aku kayaknya nggak bisa deh makan bubur deh, kayaknya kalau bubur ini bisa jadi gak enak. Terus aku mikir, apa aku makan soto aja ya, kayaknya kalau soto enak deh pagi-pagi makan soto gitu kan. Terus aku mau pesen kan, aku tadinya mau pesen soto, terus kayak aduh, tapi kata teman aku bubur. Terus kayak dia yakin banget, udah bubur aja gitu. Akhirnya aku pesen bubur, guys. Terus akhirnya buburnya beneran tidak sesuai dengan selera aku. Terus aku kayak menyesal, kayak harusnya aku lebih percaya dengan diri aku sendiri gitu. Intinya moral dari cerita ini adalah percaya dengan diri sendiri, guys. Jangan ikutin kata orang lain. Itulah pesan moralnya. Karena ternyata, tapi nggak tahu sih ya, kalau aku beli soto belum tentu enak juga sih. Yeay, tamat. Aku suka ayam geprek, kata siapa? Aku nggak suka ayam geprek, guys. Makasih, Kak Ojan, emas batangnya. Makasih ya, Kak. Naspat aja kenyang, pagi-pagi makan naspat. Kata-kata hari ini, gak ada kata-kata hari ini, guys. Makasih, Kak Farel. Makasih ya, Kak Farel.
terus ngapain minta rekomendasi saran? Enggak, karena aku karena aku tuh ini, makasih Kak Farel, karena aku tuh bingung kan, kayak aku harus beli apa, soalnya di situ tuh aku pengen semuanya sebenarnya. Sarapanku jam 12, kamu jam, aku tadi pagi sarapan jam 8. Sarapan banget gak sih? Sesuai banget gak sih dengan arti sarapan apa guys? Sarapan tuh singkatan bukan guys? Sarapan mah jam 1. Iya, kemarin sarapan aku jam 1. Siapa udah nonton? Jangan lupa nonton guys. Tumbenan. Iya, keren kan? Kaci Erin spill bulu matanya. Apa tiba-tiba spill bulu mata? Dan podium please, sabar please, sabar please ya, sabar please ya. Kata Olin JKT48 jam 11 harus sudah istirahat Rin. Mantap. Oke, nanti ya. Boleh panggil Cerin, boleh. Rin, spill apa tiba-tiba? Ucapin met bobo. 3 makanan favorit Erin. Ayam, keju, dan kentang. Iya loh. Itu pakem loh. Eh enggak sih. Kita lihat ya. Kita lihat 3 tahun ke depan apakah itu masih ini enggak? Masih betul tidak? Tapi ya, aku akhir-akhir ini lagi suka banget makan burger. Tapi burgernya yang kayak tempatnya yang buat burger doang gitu loh guys. Yang kayak, tapi aku gak suka burger yang kering. Aku gak suka banget burger yang kering. Iya, tapi aku tuh dulu gak suka banget burger guys, sumpah. Kayak gak suka banget, parah, aku tuh dulu gak suka banget. Terus kemarin tuh aku baru mencoba salah satu yang kayak aku tuh gak pernah denger gitu loh. Terus kayak enak ternyata, kayak kalau gak kering enak. Spill now apa? Sarapan pagi bukan siang memang. Iya betul. Tapi udah sih guys, itu aja sih. Udah sih, udah. Eh tapi aku suka makaroni juga guys. Aku suka banget pasta. Tapi aku gak suka pasta yang panjang. Udah guys, itu aja. Enggak, pokoknya intinya top 3 makanan favorit aku itu adalah ayam, keju, dan kentang. Berisik ya, udah. Apa tiba-tiba? Suka, aku suka burger SD. Kalian tahu burger SD kan? Itu enak tau guys. Aku dulu lupa deh aku beli di mana. Tapi kayak aku tuh dulu jarang banget kan ketemu burger SD. Terus kayak sekalinya aku ketemu tuh aku kayak bahagia karena menurut aku itu enak lumayan. Aku kayaknya suka ini deh guys. Aku suka mentega deh guys, sumpah. Pilih dipanggil Ci Erin atau Kak Erin? Erin aja. Aku ketemu burger SMP ya. Udah sih, kok senioritas? Aku ketemu burger SMA. Kamu mau apa? Jadi laperin. Hashtag laperin. Enggak, ya udah kamu tidur. Valen aja. Iya, Delin kenapa ya? Delin tiba-tiba burger kuliah apa sih? Banyak deh burger, bertumbuh kembang deh, baik. Alhamdulillah. Apa ada burger diaduk? Gak ada. Kalian tidur guys. Enggak, jangan gitu ah. Enggak, aku suka banyak makanan. Tapi aku picky guys. Eh enggak sih, tapi aku akhir-akhir ini enggak terlalu picky sih ya. Cuman aku enggak suka
makanan yang banyak hal yang terjadi lah, intinya banyak hal yang terjadi. Udah ah, jam segini saatnya kita membaca dongeng, tidak sih teman-teman? Halaman 10 Rin, paket lengkap, siap. Let's go. Makasih Kak Teguh. Kak Teguh, kok kamu gak beristirahat Kak Teguh? Kita baca ya halaman 10 ya. Eh, udah pernah dibaca tahu halaman 10 ya, kamu gagal. Kita ganti ke orang kedua. Makasih Kak Desi Kokuniawan. Iya, aku sudah siap menjadi presiden. Aduh, aku tutup mata, aku pilih aja ya satu. Aduh. 45. Kayaknya aku udah pernah 45 deh, guys. Belum deh. Ubur-ubur penolong. Let's go. Oh, kita bertemu dengan hero kita dan sang itu, guys. Ayo kita baca tentang ubur-ubur penolong. Let's go. Oki, Felip dan Nirmala berperahu di laut. Nirmala asyik membaca buku. Sementara Oki dan Felip mulai bosan. Kini mereka mengganggu burung-burung camar. Nir. Oh, Nirmala tuh dipanggilnya Nir, guys. Kalian gak usah so akrab mala-mala. Dipanggilnya Nir dia, bukan Mala. Nir, apa kamu tidak bosan membaca terus? Celutuk Felip. Aku sudah bosan berperahu. Kita ke dasar laut aja yuk. Hah? Kita ke dasar laut yuk, Nir. Tambah Oki sambil melirik tongkat Om, sambil melirik tongkat wasiat Nirmala. Nirmala tersenyum mengerti. Ayo. Simsalabim. Peri baik hati itu mengayunkan tongkat wasiatnya. Oki dan Felip kini bisa bernapas di air. Biur. Wah, indahnya pemandangan dasar laut ini. Asyik. Ya, Wah, indahnya pemandangan dasar laut ini. Asyik ya kalau tiap hari kita bisa main di sini, komentar Felip. Dan tidak usah ke sekolah. Hihihihihihi, tambah Oki geli. Parah guys, jangan dicontoh guys. Oki contoh buruk guys. Jangan dicontoh Oki. Parah Oki, komen parah Oki, parah Oki. Namun Oki, Felip, ayo cepat kembali ke darat, perintah Nirmala. Tapi kita kan baru saja menyelam. Aku belum puas, tukas Oki. Tuh lihat, banyak ubur-ubur yang menyelam. Itu pertanda akan ada badai. Ubur-ubur yang paling cepat tahu kalau akan ada badai. Hah? Ubur-ubur yang paling cepat tahu kalau akan ada badai, kata Nirmala. Felip dan Oki akhirnya menurut. Wah, mantap Oki, sebuah perkembangan. Ramalan Nirmala ternyata betul. Badai besar datang. Untunglah mereka telah tiba di barat. Hah? Ramalan Nirmala ternyata betul. Badai besar datang. Untunglah mereka telah tiba di darat. Kalau tidak, tentu mereka tergulung-gulung terbawa badai. Wah, kau tahu dari mana, Nir? Kata tanya Oki. Nirmala memperlihatkan buku yang tadi dibacanya. Dari buku ini, makanya jangan bosan membaca, tegur Nirmala. Hihihihihihi. Mantap Nirmala, gokil. Penyelamat kita Nirmala hari ini. Apa tuh pesan moralnya teman-teman, kalau boleh dikasih tahu? Gak nyambung dari kemarin deh, gak nyambung terus. Jadi apa pesan moralnya teman-teman? Terima kasih Kak Bintang. Makasih ya Kak. Apa guys, jadi pesan moralnya? Ayo, kita harus saling membantu sesama nih. Pesan moralnya itu,
Aduh, aku nggak nyimak lagi, parah banget. Jadi dari tadi aku baca, kalian nggak menyimak guys apa yang aku omongin. Jangan lupa makan. Bukan itu pesan moralnya, tapi terima kasih. Makasih Kak Ojan, Ojan, Ojan. Jadi ubur-ubur, jangan. Apa guys? Ayo guys, bentar, bentar. Jadi apa guys pesan? Ih kok hijau? Jadi apa guys pesan moralnya guys? Jangan stop gokil Nirmala, kasihan nanti Nirmala kena ain guys, jangan. Pergi ke darat bukan pergi ke barat. Asik kak. Baca buku, oke. Jadi pesan moralnya katanya rajin baca buku ya guys. Jangan lupa guys, dengan membaca buku kalian mendapatkan banyak pengetahuan. Betul tidak teman-teman? Betul tidak? Tuh banyak guys, betul kan? Banyak guys. Jadi jangan lupa guys, jangan. Dah betul, oke. Kalau gitu kita baca baca top gifter ya. Dari nomor 10 ada Kak Ade. Terima kasih Kak Ade, makasih banyak Kak Ade, popcorn. Nomor 9 ada Kak Farel Hanif. Terima kasih Kak Farel Hanif, makasih banyak ya Kak. Nomor 8 ada Kak Destiko Kurniawan. Gimana Bapak? Terima kasih Kak Destiko Kurniawan. Ah, bener kan? Nomor 7 ada Kak Aerodeo. Terima kasih Kak Deo. Makasih banyak ya Kak Deo. Nomor 6 ada Kak Teguh. Kak Teguh, istirahat Kak Teguh. Nomor 5 ada Kak Husnya Erin. Makasih Kak Husnya Erin. Nomor 4 ada Kak Dior. Terima kasih ya Kak Dior. Makasih banyak Kak. Nomor 3 ada Kak Ojan, Ojan, Ojan. Terima kasih Kak Ojan, Ojan, Ojan. Nomor 2 ada Kak Omen. Terima kasih Kak Omen. Dan nomor 1 ada Kak Bintang. Terima kasih Kak Bintang. Terima kasih semuanya sudah menonton live Erin hari ini. Terima kasih guys semuanya. Terima kasih semuanya yang sudah menonton live Erin hari ini. Terima kasih guys. Sehat selalu. Bahagia selalu. Enggak prank guys, asli. Aku sedang menunggu sesuatu aja. Baru masuk. Ya, sudah selesai. Maaf ya. Bye bye, bye bye. Komen ah. Oh iya guys, kalau kalian menonton live ini nanti saat aku ucapkan terima kasih di X, kalian jawab dengan terima kasih Nirmala ya. Kalian jawab terima kasih Nirmala ya. Jangan sampai lupa ya teman-teman, bilang terima kasih Nirmala. Oke, oke, baiklah. Gokil Nirmala, gokil, gokil. Prank ini gak prank guys, asli. Ini serius loh. Nirmala so asik, gak boleh gitu tahu kamu sama teman aku. Bye. Dan semuanya selamat tidur. Aku nungguin di sini guys, terakhir guys. Kaliannya keluar aja nggak apa-apa. Ya, aku doain ya. Makasih.
Terima kasih Nirmala, terima kasih Nirmala. Prank lah, live lagi. Enggak, aku enggak live lagi. Emang aku live lagi ya, guys? Enggak, aku enggak live lagi.